Sejak tahun 2018 dan itu berdasarkan laporan-laporan yang kita terima kan, dan prosesnya sudah panjang sebenarnya sebelum muncul pemberitaan di salah satu media kemarin itu sudah panjang kita proses itu mas. Ini kan kalau bicara secara umum ya bahwa tujuan dari pendirian lembaga ini kan sebesar-besarnya untuk memaslahatkan umat gitu ya, membantu orang-orang yang terkena musibah katakanlah itu ya mas ya. Nah persentase mengenai berapa keuntungan bagi lembaga, kemudian bagaimana mengelola uangnya itu sebenarnya memang dikustomisasi di masing-masing lembaga. Hanya memang PPATK menduga ada kemungkinan penyelewengan-penyelewengan itu terjadi karena besarnya dana yang dikelola dan peruntukan-peruntukan itu persentasenya bisa terjadi tidak seperti yang dijanjikan atau dikampanyekan gitu. Ini indikasi-indikasi saja. Ada beberapa indikasi ya, tidak hanya terkait dengan satu lembaga saja, tapi ada beberapa yang ya terkait dengan sama dan kita pantau. Dan kita lihat memang transaksinya ada yang di dalam negeri, ada yang berkait dengan luar. Ya memang ada indikasi penggunaan dana-dana sumbangan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi. Medcom.id, a part of Media Group Network.